guys, kita ketemu lagi dengan Dapur Mama. Mama doakan guys sehat-sehat ya semuanya dan diberkati sama Tuhan. Nah sekarang ini guys, Mama akan membuat pizza. Bahan-bahannya saya siapkan semuanya, dari tepung, terigu, cap kunci biru ya, mentega. Ini daun pisang yang sudah kering, di belakang rumah ada, dibakar langsung abunya dihayak ya. Jadi ini, nah ini mayones, ini sosis ya, ini bakso ikan, capen lap ya, ini yang sudah saya potong-potong. Ini ikan kakap, saya ambil separuh sudah potong-potong. Ini udang, saya kupas. Ini bawang bombay satu. Ini bawang putih yang sudah hancurkan dua. Paprika hijau, paprika merah, telur satu. Ini saus sambal, saus tomat, minyak goreng kelapa, minyak kelapa ya. Ini ada kecap asin, ini parimpar, satu sendok teh ya, sendok ini, garamnya setengah sendok teh, gula satu sendok teh. Ini ada merica, ini oregano ya. Ini air untuk apa? Untuk menguatkan ini, mengembangkan penyimpannya. Terus ini keju mozzarella ya. Ini saya akan mau menakar tepungnya. Yang kemarin saya buat pizza itu tepungnya hanya 1,5 gelas. Sekarang saya buat 2 gelas. Pinggirnya ada ini, apa ini, sosis ya. Tepungnya, ini tepungnya sudah saya takar. Ini 1 gelas. Dua gelas. Jadi ini 1/4 ya, kalau ditimbang jadi 2,5 oz tepungnya ya. Untuk tepung hitam ini, yang hitamnya ini abu dari daun pisang, sabar 1 sendok. Nah ini tadi penipang 1 sendok, gula 1 sendok teh, ini garam 1/2 sendok teh ya. Saya kasih 1/2. Telur, mentega, saya kasih 1 sendok makan ya. Ini saya campur dulu biar rata. Aduh guys, di dapur panas. Sambil menunggu kalau ini tidak uap. Ini
kalian masukkan air tadi ya, yang ada bahan-bahannya, gula dengan garam, sedikit demi sedikit ya. Ini saya uleni ya sampai kalis. Ini saya kalau buat pizza rotinya tuh crispy. Minyak kelapa 1 sendok ya. Ini sudah mulai kalis ya. Ini nunggu, saya uapkan dulu sama cuci tangan. Ini tidak saya masak karena nanti kan di oven. Saya hanya kasih kecap asin. Separuh ya, setengah sendok. Ini bawang putih yang sudah saya blender. Tidak berat ya. Biar nyesap. Jadi nanti kalau ditaruh di pizza, rasa gurihnya itu terasa. Ini ikannya. Nah guys, ini sudah mengembang ya bahan rotinya. Ini saya cetak bulat ya. Ini besarnya guys, saya kira-kira sendiri ya. Sosisnya saya taruh di sini ya. Satu sosis itu tadi dua ya, saya jadi dua. Sudah, nggak terlalu besar-besar amat ya. Saya potong jadi dua. Sudah bulat ya, sosisnya sudah terpendam dengan tepung. Ini tinggal kasih saus tomat. Setelah itu bawang ya. Ini bawang putih, saya taburi bawang putih yang sudah dicacah habis ya.
biar rasanya sedap, mantap. Kalau banyak bawang bombay itu enak, guys, manis ya. Bawang bombay itu ya juga sehat untuk badan, untuk kesehatan. Ini saya taburi oregano, sedikit aja ya dulu ya. Ini memang saya buat pizza ini khusus untuk sari laut ya. Ini udang. Ini bakso ikan. Saya kalau buat pizza ini, guys, harus banyak ikannya. Puas kalau ikannya banyak itu. Nah, sekarang paprikanya ya. Ini saya kasih oregano. Merica sedikit aja. Ini saya taburi keju mozzarella ya. Mozzarellanya macam dua, ada yang kuning, ada yang putih. Ini saya mayones saya masukkan di dalam plastik ya. Sambal. Ini saya kasih saus sambalnya. Ini saus tomat. Ini guys, jadinya bertumpuk ya pizza. Ini akan saya open. Sudah panas, apinya sedang ya. Menit lah, nggak sampai setengah jam. Apinya sedang aja ya. Guys, ini pizzanya sudah masak ya. Pas 30 menit. Tadi setengah jam ya. Memang sengaja apinya saya kecilkan ya, biar masak. Guys, ini hasilnya pizzanya ya. Meluber. Besar ya. Ini sepotong ya. Jadi saya kalau buat pizza ya untuk anak-anak, juga untuk cucu-cucu saya.
aja ini crispy ya. Bisa coba ya. Guys, nanti bisa mencoba ya, ukurannya tadi 2 peres gelas atau 2 ons setengah. Penipannya tetap 1 sendok, gula 1 sendok, cuma garam setengah sendok ya. Terima kasih guys. Jangan lupa ya, di subscribe dan tekan lonceng serta jempol supaya nanti dapat info-info yang baru dari dapurmu. Terima kasih dan sampai ketemu kembali.